Karena apa? Karena air kan tidak jalan. Tidak masuk akal kalau air tidak jalan, kemudian berjalan. Di RTA Mangsana tumpahnya limbah. Di kalau pertama ada bak penampung itu yang sudah berlumut, bukan digunakan untuk minum dan minum. Ini perusahaan daerah, bukan perusahaan daerah berarti perusahaan negara. Hari ini masa ini boleh ancam kata orang itu memang terpuakal. Ibu boleh ancam itu. Kepala PDAM bilang kalau seandainya pembayaran gratis masyarakat terdampak, masyarakat dalam hal ini tetap bayar dalam keadaan air terjalang, maka masyarakat di Gunung Api sana dompu air dapat kasih kudus, bayangkan.